Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Sebentar lagi Kuonian atau Imlek ya teman-teman. Semoga kita semua bisa dapat THR ataupun Hongtao yang banyak ya guys, amin. Salah satu perusahaan di Taiwan dikabarkan bagi THR ke pekerjanya sebesar gaji 50 bulan. Kira-kira itu dapatnya sekitar 2 juta NTD. Wow. Iya, perusahaan tersebut adalah Evergreen. Jadi THR katanya akan dibagikan sesuai dengan hasil kerja pekerja. Hal ini juga dikarenakan profit perusahaan naik sampai 92% dan merupakan rekor paling tinggi dari tahun sebelumnya. Bonus akhir tahun sebanyak 52 kali bulan gaji. Wah, luar biasa ya guys. Bonus akhir tahun menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak karyawan di Taiwan. Perusahaan pengapalan peti kemas asal Taiwan, Evergreen, diberitakan membagikan bonus akhir tahun kepada karyawan mereka sebanyak 52 bulan kali gaji. Evergreen sekali lagi menjadi perusahaan dalam negeri yang memberikan bonus akhir tahun terbanyak kepada karyawan mereka. Bahkan salah satu staf mereka terkejut ketika bangun pagi pada hari Jumat hari ini karena jumlah tabungan di dalam rekeningnya bertambah sebanyak 2 juta NT dolar dalam satu malam. Media ekonomi di Taiwan, Qingqi Ribao, mewartakan jika gaji salah satu karyawan berkisar 45.000 NT dolar, maka minimal bonus akhir tahun yang akan didapati akan berjumlah melebihi 2 juta NT dolar. Iya, laba bersih setelah pemotongan pajak dari perusahaan Evergreen pada 3 kuartal pertama tahun ini berjumlah 304,4 miliar NT dolar. Angka ini diketahui meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 239,01 miliar dengan pertumbuhan mencapai 92,29%. Bismillah nular ya teman-teman. Semoga di tahun 2023 ini nanti bos-bos kita itu semakin baik sama kita. Hongpaonya ditebelin, bonusnya ditambahin. Jadi ya semoga mendapatkan rezeki yang lebih dan lebih berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada berita lain dari Taiwan, ini kabar gembira bagi calon pekerja migran job informal atau PRT. Mulai tanggal 1 Januari besok tidak perlu menjalani karantina, akan tetapi cukup melakukan isolasi mandiri alias isoman di rumah majikan sambil bekerja. Jadi ini juga berlaku buat teman-teman yang cuti balik lagi ke Taiwan, itu nggak perlu ribet-ribet lagi menjalani karantina di hotel ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Tenaga Kerja Taiwan hari ini, Jumat 23 Desember 2022, mengingat jumlah PMA khususnya PRT yang masuk Taiwan dan terkonfirmasi COVID-19 sudah stabil berkurang atau hanya sedikit. Selain itu, Kemenaker juga telah mendapatkan persetujuan dari Pusat Komando Epidemi Pusat atau CECC Taiwan. Karena itulah, PMA yang baru masuk Taiwan cukup melakukan isolasi mandiri di rumah majikan satu orang satu kamar yang dilengkapi kamar mandi selama 5 hari. Namun jika tidak mempunyai kamar sendiri, maka PMA tetap harus menjalani isoman di hotel atau mess. Apabila setiap hari hasil tes antigennya negatif, maka bisa melakukan pekerjaan seperti biasa. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.